Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Mining dan Trading Bitcoin Indonesia. Kali ini saya mau bagi informasi ya untuk cara terbaru mining di Roblox Bitcoin, Roblox Community, atau bisa disebut juga koin XRP ya. Dulu sangat favorit sekali ya untuk cara mendapatkan Roblox ini dengan cara klik capcay ya. Satu hari dulu mendapatkan sekitar 100 ya, 100 XRP. 1 XRP-nya sekitar 1500 satoshi ya dulu. Sekarang sekitar 1700-an. Dulu pernah sekitar 3000 satoshi ya untuk 1 XRP-nya, ya tertinggi dulu. Sekarang agak menurun ya. Caranya dulu klik capcay seperti ini, sekarang agak berbeda ya dengan cara mining dengan browser. Kemarin sudah saya coba dan berhasil ya. Jadi kalau berminat bisa mining XRP ini ya, soalnya masih baru juga untuk mining XRP dengan menggunakan browser ya. Kita bisa mengakali nanti dengan beberapa komputer ya untuk mining browser ini. Langsung saja ya, kita buka website resminya Roblox Community. Nanti saya kasih link ya di kolom deskripsinya untuk website resminya. Langsung aja klik Om Miner. Ini adalah tampilan mining browsernya ya. Untuk waitingnya sekitar 1 jam sekali ya. Saya sudah memiliki akun XRP atau walletnya ya. Nanti saya kasih link untuk bikin walletnya di kolom deskripsi juga. Jadi saya sudah memiliki, jadi saya klik go aja. Ini adalah tampilan dari interface dari miningnya, mining browser. Langsung klik start aja, langsung otomatis kita bisa miningnya. Kita bisa cek status ya, status mining kita dapat berapa XRP nya Untuk triknya kita bisa menggunakan lebih dari satu browser atau lebih dari satu komputer ya untuk menambah kecepatannya. Jadi kita bisa memiliki pendapatan yang lebih ya. Kemarin sudah saya coba untuk saya pakai mining browser ini dengan browsing-browsing ya. Lumayan ringan sih ya, nggak terlalu berat amat. Ini adalah hasil dari 5 menit ya tadi saya dapatnya, sekitar 5 menit 0,00034.
kecil ya, soalnya baru 5 menit. Ini kalau sudah 1 jam langsung BD ke walletnya ya. Kita bisa nunggu aja, nanti setelah 1 jam pasti dapat kiriman dari Rainblox Community ini, secara otomatis langsung ditransfer ke wallet kita. Kita bisa mengatur kecepatannya. Untuk menambah kecepatannya, kita bisa klik Fast Add. Jadi 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 ya. Karena saya pakai laptop ya, jadi kecepatannya tidak terlalu berpengaruh ya. Saya turunkan jadi 4 aja. Sekarang banyak cara ya untuk mining, banyak yang menawarkan untuk mining browser ya. Ini adalah tampilan walletnya ya. Nanti saya kasih link untuk walletnya. Ini klik akun, nanti bisa mengecek alamat walletnya ya. Dulu satu hari saya bisa mendapatkan 200 XRP ya. Ini adalah situs untuk jual belinya ya. XRP to BTC. Nama situsnya Mike Kartos. Agak sulit. Sekarang harganya sekitar 1729 ya. Tertinggi hari ini 1845 satoshi ya. Yang ini adalah situs kedua, Bitgirl. Ini juga hampir sama ya, untuk jual beli XRP. Kita bisa jual juga di forum di telegramnya, tapi cari yang trust ya untuk jual belinya. Ini adalah situs asli untuk jual beli di trading ini. Tapi minimal untuk depositnya ya agak besar kalau di situs ini ya, daripada di situs yang tadi. Minimal deposit adalah 100 mirai atau 100 XRP, dan kemarin saya deposit 600, 250, 250, 260, tapi kebanyakan saya jual ke teman saya yang jual XRP to Bitcoin langsung. Jadi saya punya teman yang nampung XRP saya, jadi langsung otomatis jadi Bitcoinnya. Ya lumayan ya untuk nambah-nambah mining. Ini adalah tampilan ya WD
487 XRP 0, ini 5 menit tadi ya, berarti langsung WD. Terima kasih telah menonton video YouTube saya. Dan selamat mencoba.